dari 9 kabupaten ada di Kabupaten Sidiai. 90% suaranya ada di Kabupaten Sidiai. Oleh karena itu, ini adalah momen. Momen itu harus dimanfaatkan betulnya. Kalau momen ini tidak dimanfaatkan, maka dia akan lepas. Dan muncul lagi momen-momen yang bisa digunakan untuk bagaimana membangun satu daerah. Sini tentunya dikaitkan dengan bagaimana keberpihakan seorang bupati terhadap di bidang keagamaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang keempat, bagaimana sumber daya alam. Sumber daya alam itu ini luas sekali, sumber daya alam bidang pertanian, sumber daya alam bidang kehutanan.